Kadek, kadek. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Saya pun ditemani oleh dua orang teman lama saya. Sahrul, seorang pendaki gunung yang mulai mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa sejak 10 tahun yang lalu. Dan satu lagi, ini adalah Sita, gadis remaja yang baru pertama kali akan mendaki Bukit Seroja. Oh, jadi kita nggak sampai di titik atasnya banget deh? Nggak terlalu. Nanti kalau di titik atasnya kan, ini karena waktu udah sore banget. Mari kita camp dulu untuk melanjutkan besok pagi. Untuk menuju puncak bukit, kami terlebih dahulu menyeberangi Telaga Menjer dengan menggunakan perahu getek. Dan kalau Mas Harul sering kesini ya? Iya. Kalau kamu baru pertama kali? Pas sama kita kalau gitu. Wow, dalam perjalanan ini kami menemukan sebuah air terjun tersembunyi. Hihihi, air terjun ini serasa milik kami bertiga. Seger banget. Airnya seger banget. Tapi ini kita baru sedikit perjalanan juga. Ini namanya Curug Cilembu. Tadi kalau dari kaki bukit kurang lebih 15 menit setelah kita nyebrang pakai perahu juga. Dan abis ini kita mau lanjutin perjalanan menuju ke Bukit Seroja. Mentari telah terlelap di ujung barat saat bulan memancarkan tampias sinarnya. Inilah saatnya kami untuk mencari makan. Tok, 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 tok. Mana nih ayam? Kita nyarinya mencar aja. Barangkali nanti. Biasanya tuh ayam tuh standby-nya di mana kalau malam-malam? Kalau malam itu biasanya di pohon. Gak ada. Wih, cari. Gak ada.
Udah kita mencar aja. Nanti kalau ada yang dapat bilang, nanti kita kepung. Iya boleh kalau gitu. Aku cari di sini ya. Iya iya. I must have done something right to deserve you in my life. I must have done something right. Kenapa? Hah? Ada. Ada. Mana? Itu dia tidur ya. Coba lihat. Gerak. Kita kepung aja, kita kepung. Sita, sini, Sita. Turun. Tidak aja, sini. Apa saya yang nangkap? Aku jagain dari atas deh. Boleh. Kita antisipasi aja biar gak kabur. Ayo, dia siap. Satu. Majuan, siap. Elah, mau makanan doang. Sudah deh, siap. Satu. Dua. Tiga. Rumah yang takut. Buat makanannya kayak gini. Ayo. Perut udah lapar. Iya sih. Mau pegangin? Caranya? Kakinya dulu pegang. Terus tangannya begini. Oh gini? Nah. Oke. Sekarang. Ini suara hati perut kita sudah mulai terjawab. Iya. Kita dapat ayamnya. Ini ayam apa nih? Ayam kampung ya? Iya, ayam kampung. Kalau biasanya di perkampungan ini makanya yang bang ayam kampung. Oh, iya. Ya udah kalau gitu langsung kita masak aja ya. Boleh. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Bergantung pada teman-teman Pok Darwis di Desa Telogo ini, agar nantinya kekayaan alamnya dapat dinikmati oleh para wisatawan dan tentunya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Selamat lokal. Nah, ini dia serunya.
tentunya.